Oke guys, hari ini saya mau pergi lawat kebun saya yang kira terbengkalai. Lama sudah tidak melawat, tapi guys, hari ini saya bawa sambil-sambil itu. Nah, di belakang saya guys, apa itu? Ada bibit durian guys. Saya mau pergi tanam, kalaulah ada tempat, sebab saya rasa kebun saya itu semak sudah itu. Nah guys, saya ditemani oleh saya punya kawan ini. Hai kawan. Nah. Aku sikut gunung guna balu. Aduh, guys, apa nak ke dia guys? Cuaca nggak mau senang cuaca. Rumah Sam, Dumarun. Haiya, saya punya jalanan pun semak sudah ini guys. Lama sudah saya tidak limpas ini. Ada sudah dekat 1 bulan. Nah guys, seperti biasa sampai di sungai ini mesti berihat guys. Nah, siapa yang belum mandi, boleh mandi. Inilah sungai yang saya tunjuk dulu guys. Nah, lawak kan? Tapi hari ini kecil sedikit sungai air dia guys. Nah, sambil berihat saya kasih apa dulu ini guys. Saya kasih siram dulu saya punya bibit. Saya kasih mandi dia. Nah, ini bibit saya durian saya ini guys. Macam-macam ini. Ada 5-6 jenis punya apa? Bibit. Semua daripada biji. Saya tanam yang daripada biji sebab tiada yang kawin. Kebetulan pula orang bilang kalau yang daripada biji ini kita tanam tahan bah. Jadi itulah macam-macam jenis ini guys. Yang saya tahu yang kalau saya sendiri yang beli yang nama dia Golden Bun. Nah, itu memang siok guys. Memang durian ada kualiti. Saya kasih mandi dulu dia guys. Nah, kita kasih siram air. Saya di sungai nih guys sekarang nih. Cukuplah itu. Nah, ada lagi. Nah, lepas tanam pun saya siram juga balik guys. Mudah-mudahan lah tumbuh ini. Guys, saya nampak ada ular hitam. Nah, panjang. Sampai sana guys. Ini pipe gravity guys. Dia orang bikin, kami bikin itu hari. Ya. Bagus juga ini. Dia betul-betul limpas di ladang saya ini. Jadi bolehlah saya sambung air pipe. Sungai dekat juga, tapi kalau kita sambung di pipe lagi bagus. Bagus untuk pengairan saya punya tanam-tanaman nanti guys. Hadi di 1 bulan tidak pergi sini guys. Nah, begini kelihatan. Adai. Tidak ada jalanan sudah. Apakah penampakan guys? 1 bulan tidak pergi. Nah, apa itu? Dia lambai saya. Sudah dia orang duluan. Hah, apa itu tadi? Nah, gobok dia bilang guys. Gobok ada? Tuh sana banyak. Odoi. Nah. Ada konon tuh kera guys, kera monyet yang beruk yang warna hitam itu guys, warna coklat, warna perang. Nah, itulah yang menjadi pemangsa saya punya apa sih ini nih, saya punya tanaman. Hari ini guys, coba guys lihat ini macam hutan belantara, terlampau jauh ini guys. Jadi jarang-jarang saya mau pergi sini. Jarang-jarang saya dapat pergi sini. Plan dia ini guys, hari ini saya mau meracun rumput. Inilah ini saya racun ini. Sambil-sambil itu nanti saya tanam itu pokok durian, itu bibit durian saya bawa. Itu hari ada sudah saya tanam sana, tapi belum lagi saya tengok. Nanti saya pergi tengok itu. Hidup atau tidak itu. Itulah ada 2 saya punya project ini hari. Harap-harap cuaca pun bagus ini guys. Tapi kelihatan gelap sudah itu. Nah. Hadidi guys. Hati sangat sayuh dan sedih. Apa tidaknya. Saya punya keladi yang
gemuk-gemuk. Bini saya punya keladi ini guys. Belum lagi dia tahu ini, kalau dia tahu ini dia di pondok sekarang ini kan. Kalau dia tahu ini memang dia tidak tahu lah ini. Saya mau tutup telinga lah ini guys, dengar dia punya bibilan ini. Nah, daripada tinggi-tinggi begini, tinggal begini. Nampak guys. Nih. Inilah gara-gara kalau jarang mau jarang dapat datang. Ini saya kira ini guys. Kalau tengok pada tapak dia ini kan. Memang dia ini sekumpulan binatang liar, babi ini guys. Nah, lorong dia macam sekumpulan soldier, sekumpulan tentara yang melimpah sini nih. Nah. Nah, guys. Nah, tapak dia ini besar-besar. Kan? Nah. Tengok saya punya durian pun dia kasih sansut-sansut saja, guys. Haiya. Durian saya pun dia langgar-langgar ini, tengok durian. Kan? Haiya. Sedih, sangat-sangat saya sedih guys. Tapi apa boleh buat lah. Mereka pun cari makan, kelangsungan hidup. Nah, ini semua saya punya apa? Keladi. Ini laluan dia guys. Nah, memang kita akan misi mencari haiwan liar lah ini lepas nih guys. Sini pun jalanan dia rupanya ini. Nah, sana sudah habis, sudah jadi hutan kan. Masih baik dia tidak makan saya punya durian ini nah guys. Nah, tinggi sudah sekarang ini. Tuari saya pergi sini baru paras-paras ini. Kan. Sekarang tinggi sudah. Nah. Sana pun ada juga itu. Sana. Durian. Memang siok lah dia berpesta di kebun saya ini sebab saya tidak jaga. Tapi apa boleh buatlah. Yang pentingnya yang durian itu guys. Kalau yang apa itu keladi itu gol itu tidak apa itu yang pentingnya apa. Nah, saya tercium sudah balik bau gerok saya itu hari. Nah, ada lagi guys, buah ada itu nah gerok kan tuna lagi tuna itu tapi punya lah semak guys. Nah, memang sayup mata memandang semua semak. Lama tidak datang sini. Saya terlampau sibuk. Minggu lepas pun saya kurang-kurang sehat. Kemudian kita cuti Christmas apa semualah. Jadi total-total semua mau 1 bulan. Saya silap lebih lagi tuh. Saya pun lupa sudah. Last saya pergi sini yang kami buat tuh pipe. Nah, itu dah mancut-mancut lagi tuh air pipe. Tuh nah. Nah, guys, saya pergi tengok itu durian saya tanam itu hari ada 10 pokok sudah tapi dia tenggelam di dalam apa ini hutan ini. Saya pergi tengok dulu. Nah, masih kelihatan lagi guys. Masih baiklah. Macam hidup. Nah, ini nah. Ini nah guys. Ini nah nih. Hui sayangku. Tumbuhlah kau. Untuk generasi-generasiku. Nah, ada lagi di sana ini guys. Sebelah sana pun ada juga. Tapi ini pipe ini menarik perhatian saya ini. Kenapa ini? Inilah nadi kami ini guys. Daripada jauh di atas hulu sana. Wuih, macam pipe bomba. Ada kelonggaran di sambungan, bagian sambungan dia ini. Nah, inilah yang mengurangkan tekanan air ataupun kelejuan air ini guys. Nantilah akan ada gotong royong lagi nih bikin ini. Halo guys. Masih baik saya punya ini pun hidup lagi nih. Nih. Ini lah guys. Baik kau hidup lagi. Kita bersihkan dulu sedikit ini guys. Nantilah saya ambil saya punya parang. Di pondok baru saya bersihkan. Nah. Pendek lagi dia guys. Kalau saya berdiri. Kalau saya melutut begini baru paras sini. Kalau saya berdiri. Baru paras sini. Nah. Tapi kan guys, kan siapa sangka nanti guys 15 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dari sekarang dia tinggi sudah, dia ada buah. Saya juga yang untung, generasi saya untung guys. Sambil-sambil itu guys, saya ternampak satu buah gerok yang masih muda lagi. Nah, ini nah, ini buah yang paling syok dimasak nih. Nanti saya ambil ini, saya kasih mamak saya. Dia pesan saya itu hari lagi, dia minta yang belum lagi ada putih, dia bilang.
Banyak juga buah dia nih guys. Sini, sebelah sini pun ada. Nah, bersebelahan sejak tuh nah. Nah. Sini pun macam ada saya ternampak. Nah, betul. Sini pun ada guys. Tapi ini gorok ini kalau di kampung kurang tidak layan sudah bah guys. Jual pun tidak laku. Semua orang menanam. Itu hari waktu gotong royong sini bikin tuh pipe gravity. Si Opo dia orang ambil. Jadi yang mengambil guys. Orang tidak layan. Masing-masing puas sudah. Nah, oke okay guys. Saya sudah cek semua saya punya durian saya tanam itu hari. 10 pokok. Masih hidup lagi lah. Tapi ada yang hidup segan mati. Tidak mau. Janganlah mati. lepas ini saya kasih bersih dia. So, lepas ini guys. Saya pergi sana pondok dulu. Pasal saya dapat panggilan. Panggilan pulau. Woi, dia bilang. Mari. Tengah hari sudah nih guys. Masa untuk makan. Harap-harap lepas makan ini dapat buat kerja sikit-sikit lah guys. Supaya saya punya kebun ini. Tidaklah. Terlampau semak. Kalau tidak nanti terus berpesta itu buruk sini guys. Tutup. Lama sikit. Nah, dia bersedia bertarung. Kami ada dua pom ini guys. Nah, satu sana, satu sana guys. Nah, itu saya punya. Kami akan berperang sama tumbuh-tumbuhan liar. Bukan binatang liar. Lihat dulu guys, apa yang sedang berlaku ini guys. Saya sedang melubang untuk tanam bibit durian tadi, tapi terlampau susah guys. Saya punya ini pun kecil saja, tapi nah berbatu-batu. Masih baik ada juga tanah sedikit. Harap-harap tumbuhlah ini durian. Biasanya kalau begini ini durian bertarung untuk menembusi akar dia sebab banyak batu ini, tapi kau beli buatlah kan, tetap juga kena tanam. Tapi ini proses dia ini sejak menggali pun nah aduh watu. Pelan-pelan lah guys, watu. Oke okay guys, selesai saya pergi menggali lubang. Sepatutnya orang bilang lubang ini dua kaki, dua kali dua, dua kaki lebar, dua kaki dalam. Tapi saya punya ini satu kaki saja ini guys, pasal terlampau banyak batu guys. Nah, habis ini sudah dia punya barisan, memang sini langgam dia. Cari nasib saja ini. Nah, terus saya tanam saja ini guys. Pandai-pandailah durian ini pergi mencari dia punya apa, mencari dia punya ruang. Tapi biasa kalau pengakaran ini guys, dia kuat bah. Nah, pelan-pelan guys. Up, ayah. Nah, durian. Yang satu ini saya buang guys. Tambah satu saja. Timbun dia. Ambil tanah atas. Nah, kurang bilang begitulah guys kan. Ambil tanah atas, dia bilang ini batu jangan timbun. Simpel-simpel saja ini guys. Asalkan ditanam. Dan nah, tumbuhlah kau. Oke. Kasihlah sedikit ruang dia. Ini memang tidak mengikut aturan ini, guys. Memang tidak, memang lari jauh dari aturan, tapi kau dibuatlah. Kawasan pesemak ini keliling semak, harap-harap dia lepas kami rasun nanti dia akan tumbuh dengan baik lah. Oke guys, selesai. Inilah, tumbuhlah kau ya untuk generasi saya. Kawan sedang menggali ini guys, satu lagi lubang, lubang seterusnya. Nah, jumpa
Ada penampakan. Ini ada dua. No, dua ekor. Cacing. Worm. Kan? Worm gitu. Worm. Orang bilang kalau banyak cacing ini, guys, tanah dia subur. Oh, ini bukan satu dua ini. Ya, banyak. Nah. Hai. Jumpa si kawan. Dia meracun, guys. Saya masih lagi menanam durian. Tapi saya mau pergi sana pondok, guys. Lupa bawa air. Saya pergi minum dulu, ah. Oh, ambil air botol air dan dapat minum. Botol air, Mbah. Oke. Saya pergi cari air dulu, guys. Silap-silap ini, guys. Kalau saya tidak sudah sempat meracun ini, hujan sudah mulai turun renyai-renyai. Nah, guys, hujan. Guys, nampak itu? Hujan. Sebelum kita minum air, guys, kita cari dulu apa yang ada di sini. Nah. Ini kalau di apa, guys? Kalau di hutan ini pun boleh jadi penyelamat ini. Coffee candy, gula-gula, guys, tambah tenaga. Iya. Inilah, guys, cabaran orang berkebun, bertani, berusaha di kampung. Kalau kita ada masa mau pergi ladang, jadi cuaca pula yang menjadi penghalang. Kalau cuaca bagus, kita ada pula kerja-kerja di bawah. Haya, macam-macam. Tidak apalah, guys. Merungut pun orang bilang tidak guna. Oke, guys. Kami selesai sudah. Tidak sempat saya pergi meracun rumput, guys. Sebab hujan nih, basah-basah sudah ini. Nah, dapat mandi. Dapat gorok, guys. Dua biji. Ada sayur sansam. Bawin. Saya punya habis basah, guys. So, kami pulang sudah ini. Jadi terima kasih, guys, sebab menonton video saya. Video di kebun. Nanti lain kali kita berjumpa lagi, guys. Mudah-mudahan cuaca bagus, kita semua sehat. Terbaik. Guys, sebelum kita pulang, guys, kita mandi dulu. Yeah.